Waalaikumsalam. Selamat pagi, sir. Pagi semua. Dua ini minggu terakhir, mungkin kuliah terakhir lah kot hari ini. Dah apa nama ni? Semua dah mood, nak cuti dah. Nak habis semester dah. So, itulah. Sama macam kawan kamu grup 248 pun saya dah habiskan kelas itu. So, ini just mungkin kelas terakhir saya nak apa ni sikit lah, apa benda yang patut untuk kita punya okay, saya nak konkludkan apalah kita apa buat submission lebih kurang, ataupun saya brief balik apa benda yang perlu kamu buat selepas ni lah untuk subjek ni. Okay, rasanya minggu ni minggu ke 12 ke something 9-12. So kiranya ada dalam 2 minggu, 3 minggu lagi sebelum kita punya semester berakhir, cukup 14 minggu. And then kamu akan ada study week dan masuklah minggu ujian akhir nanti ya, ataupun minggu peperiksaan akhir lah kalau ikut ni ya. Semalam saya dah post jadual tu sebenarnya semua dapat jadual untuk peperiksaan akhir. Itu bukan saya buat itu jadual daripada fakulti yang arrange dia punya masa untuk kamu punya ni diselaraskan. Cuma saya tak pasti jadual tu adakah fakulti sendiri yang memang dia buat ataupun diselaraskan satu UiTM. Sebab sepatutnya kalau ikutkan dia mesti tarikh dan masa yang sama kan, untuk kod-kod yang sama untuk perusahaan akhir, walaupun dia jalankan secara apa nama ni, secara maya macam ni. Tapi tak apalah, kita follow dulu tarikh tu sebab saya tak dapat info yang daripada fakulti saya ni, sebab in the end macam soalan tu akan diselaraskan sama dengan soalan semualah. Cuma mungkin cara penyampaian tu berbeza lah. Mungkin saya akan bagi dalam Google Classroom, mungkin ada setengah kelas lain, mungkin fakulti lain, mungkin kampus lain yang ambil kod yang sama, mungkin dia cara lain. Just gunakan WhatsApp ke ataupun dia guna medium yang lain. Tapi dia akan selaraskan dari segi masa dan hari yang sama. Kemungkinan dia punya konten pun sama, tapi in the end yang akan sediakan konten tu adalah pensyarah kelas masing-masing lah, sebab benda ni dibuat secara dalam talian kan, kecuali perpisahan yang fizikal memang dia akan print kata soalan tu di fakulti ataupun di universiti dan dia akan diedarkan. Sekarang ni tak ada printing proses tu, so semua dalam virtual. Cuma untuk saya, saya walaupun soalan tu akan diselaraskan di peringkat universiti, saya akan olah balik soalan tu macam mana. Bukan olah macam mana, maksudnya saya tengok dulu. Sebab especially macam chapter yang terakhir ni saya tak akan cover lah kalau soalan final tu merangkumi soalan akhir, saya akan abaikan soalan tu atau saya akan buang soalan tu lah yang melibatkan chapter akhir ni. Tapi kalau memang tak masuk chapter akhir, then saya akan guna apa yang digunakan oleh ataupun yang digunakan dalam selaras untuk semua kelas lah. Sebab sekarang ni sebenarnya tak perlu sangat pun dari segi apa soalan mesti sama 100% dengan yang lain. Cuma dari segi konten, maksud, objektif soalan tu mungkin sama, cuma cara soalan tu disatanya mungkin berbeza-beza lah. Cuma kehendak daripada koordinator ni, dia nak soalan everything selaras up to yalah, kalau dah tarikh dan masa yang sama, dia nak soalan pun dia nak soalan sama. Dia kata susah juga macam tu kan. Kita pun mungkin secara online ni susah sikit nak selarakan macam tu kan. So saya berpendapat, saya lagipun dia bukannya peperiksaan dia lebih kepada ujian akhir, walaupun dari segi term dia tu sebagai peperiksaan akhir, tapi dari segi sebenarnya dia lebih kepada ujian saja, bukannya peperiksaan penuh. Kalau peperiksaan penuh maksud dia seperti biasalah, soalan yang betul-betul diselaraskan and then pada apa physically kena datang. Sebenarnya ni tak ada lah, even saya pun tak boleh nak pantau kamu punya
bukan saya seorang, mungkin semua pensyarah pun sama, tak boleh nak pantau betul-betul macam mana kamu buat apa satu tu test ataupun soal perperiksaan tu lah. So, tapi kita stick to the tarikh yang saya bagi dulu. Nanti kalau ada perubahan akhir, ada apa perubahan, saya akan beritahu lah. Rasanya tak ada perubahan lah kot. Saya dengar-dengar cerita pun, fakulti pun kata ini jadual yang dikeluarkan oleh pihak universiti lah. Ehwal ekonomi ke, ehwal perperiksaan yang keluarkan dulu. Mungkin yang di peringkat fakulti saya sendiri belum keluar, fakulti pendidikan dah keluar dulu. Okay, so untuk kuliah hari ini sebenarnya sama macam kelas kamu, kawan kamu yang lain hari Senin itu. Hari Selasa saya tak, sepatutnya saya masuk chapter yang akhir ni, chapter 6 ke 7, 7 ya. Thermodynamic properties, property relation ni. Tapi saya minta kamu just baca sendiri lah ya chapter ni, sebab chapter ni sebenarnya bagi pendapat saya lah, dia adalah rangkuman apa yang dah dibelajar selama ni, tapi yang detailing dia on mathematical approach dia, yang tu yang agak sebenarnya tak, bagi saya dia towards mathematical punya method lah, dia bukannya kita nak memahamkan konsep-konsep fizik sangat. Cuma konsep fizik, tapi cara cerita dia more on mathematical punya kaedah. Bukan differential equation, partial differential, semua benda tu lah. Walaupun dia punya contoh-contoh tu more on thermodynamic, tapi kaedah-kaedah dia terbitkan persamaan tu yang agak dalam sikit. Jadi saya buat keputusan bahawa chapter 6 ni walaupun part of kita punya, chapter 7 ni part of kita punya syllabus, tapi saya anggap dia sebagai chapter tambahan lah. Dan saya janjilah, sama saya janji dengan kumpulan 248 pun, saya kata final saya tak akan cover chapter ni. InsyaAllah itu dah kira satu chapter dah tak perlu nak study lah. Tapi saya minta kamu baca sendiri, self study based on nota yang saya bagi pun tak apa, cukup lah. Just untuk fahamkan apa keperluan ataupun apa yang cuba disampaikan oleh chapter 6 ni. Saya kurang berminat nanya chapter 6, chapter 7 ni chapter mathematical ni. Tapi sebab part of ni kita kena cover, dan saya minta kamu baca sendiri je lah. Pulang pada kamu lah, faham tak fahamnya macam mana, tapi saya tak nak cover dalam kuliah. So kiranya ini part of macam assignment jugalah, tapi tak ada markah. Tak baca, kamu faham, tak baca pun tak faham, tapi tak ada masalah apa sebab tak tanya dalam final. Cuma sebagai pembesit lah, ganti rugi kepada chapter yang saya tak cover ni, saya jadikan dia part of assignment yang saya bagi itu group assignment untuk yang saya dah post tu, group assignment untuk apa nama, poster presentation So saya letak 4 topik ke 5 topik, saya tak ingat. So salah satu topik dia, topik yang ni lah, chapter 6 ni, chapter 7 ni, properties of matter. So siapa yang terror sikit part mathematical punya kaedah, mana nak terbitkan persamaan-persamaan berdasarkan konsep-konsep matematik ni digunakan dalam thermodynamic, kamu berminat untuk cerita benda tu, kamu boleh buat tajuk ni sebagai kamu punya poster presentation lah. Itu sebagai ganti rugi, tapi mungkin sebagai pilihan lah, kalau mana yang berminat. Tak berminat boleh ambil topik yang lain. Okay, so kiranya dari segi terminologi saya ni, chapter 6, chapter 7 ni royo R-O-Y-O. Read on, yang orang baca sendiri lah. Ya, macam tu untuk ni kerja kamu lah, saya bagi kerja soalan ni. Sebab satu lagi, sebab subjek ni tak ada sangat test kan, saya kadang, tapi itulah test pun lebih kurang kamu bawa balik rumah ataupun buat sendiri dalam ni, bahasa panjang, jadinya tak reflect ke pemahaman sebenar kamu dalam kelas ni. Biasanya kalau test tu akan tahu sebenarnya kamu faham di setakat mana. Saya sendiri pun boleh nampak setakat mana kamu punya pemahaman. Tapi sekarang ni saya pun tak tahu nak kata kamu faham pun, tak faham pun saya pun tak tahu. Kamu kata okey, baik okey semua, good kan. Tapi reality sebenarnya tak, benda tu tak tahu ke mana. Dan even test kamu tu pun, apa assignment 1, 2 nanti pun sebenarnya tu pun tak boleh nak reflect sangat apa kamu punya kualiti yang kamu dapat daripada kelas ni lah. Jadinya, tapi sebab itulah keperluan fakulti, apa bukan fakulti apa
ketua program untuk subjek ni yang design penilaian dia macam tu, saya follow je lah. So sekarang ni kiranya yang akan menentukan sebenar-benar kamu punya kualiti sebenar is on final nantilah, ujian akhir yang mungkin akan cover semua topik. Tapi saya janji insyaAllah topik yang ke akhir ni saya tak akan masukkan dalam final nantilah, saya akan cover topik yang lain. Okay, itu lama lagi lah, saya akan update nanti dalam kelas. Okay, tapi macam mana pun kita punya sesi meet kita ini yang terakhir lah untuk kamu. Saya jumpa dalam secara maya ni dalam kelas. Bila minggu depan dan seterusnya, 2 minggu, 3 minggu, 3 minggu lagi saya tak akan buat meet lagi. Tapi slot tu masih saya punya lagi lah, in case saya nak ada apa-apa nak buat kelas ke, saya boleh gunakan slot tu. Kamu kena reserve lah, jangan bagi kat siapa-siapa lah lepas syarah nak ambil masa ke apa, jangan eh. Saya nak masa tu, ada kelas tak ada kelas, this is masa saya. Saya consider, saya anggap katakan minggu depan masa yang sama hari ni, ni consider masa saya. Mungkin saya tak buat kelas, tapi saya dah reserve, mungkin masa tu lah saya akan clearkan semua kerja-kerja yang apa namanya, assignment kamu semua kan. Itu saya boleh, walaupun saya tak buat kelas secara meet ke something lah. So reserve untuk saya, jangan gunakan bagi untuk online. Okay, so itu pasal kelas eh. Alright, pasal assignment tu saya bagi dua. Satu, kamu punya, so saya tutup yang dulu lah eh. Saya kalau pergi dekat classroom tu, kamu ada dua assignment yang saya bawa post. Iaitu satu yang pasal apa ya, poster presentation ya, poster presentation saya bagi ya. Saya dah post, ada markah dia akan bawa 10%. Ini saya pun bagi kelonggaran kat kamu, satu buat dalam kumpulan ya, jangan buat seorang-seorang. Saya dah tak larat nak ada seorang-seorang dah. Kamu punya kelas dah 40, ada kelas lagi 20, lebih kurang 60 orang. Baru satu assignment, ada 3 assignment dengan poster. Dengan kelas saya yang dalam FSG tu ada 2 kelas, saya pening pada tu. Sebab sekarang saya, yelah. Tapi tak nak saya kena handle juga alam ni, tanggungjawab saya kan. Jadi untuk memudahkan proses tu, saya minta kamu buat dalam grup. Maksimum 3 je lah, saya tak nak ramai-ramai. Pilihlah, kalau untuk yang poster presentation, kamu pilihlah empat tajuk yang saya bagi dalam tu. Apa nama tu? Pasal mana tadi? Dah hilang dah. Ni eh. Pasal kamu punya ni eh. So ada 5 tajuk saya bagi. First law of thermodynamics, second law entropy, and chapter terakhir thermodynamic. So just kamu pilih salah satu topik ni, kamu buatlah poster. Tapi tak perlu present eh. Macam ada kawan tanya itu, tak perlu present walaupun nama presentation. Saya tak nak kamu ambil masa lagi lah nak kena prepare video ke, ah benda tu nonsense eh. Ngarut semua benda tu. Bagi saya, just kamu siapkan poster ikut kreativiti kamu, sama ada kamu nak guna secara, nak buat secara hard copy, kamu conteng dalam kertas ke apa ke, kamu post kat saya, ataupun kamu buat dalam software Adobe ke, macam saya cakap tu lah, paint ke apa, and then bagi copy tu kat saya lah. So mungkin dalam bentuk macam saya cakap itulah, kamu buat lah dalam bentuk, jangan dalam bentuk notes eh. Saya nak benda dalam bentuk something yang lebih kepada macam mind mapping lah. Kalau kamu faham konsep mind mapping ni, kamu dulu aku, okay, contoh dia topik entropi kan, okey, kamu contohlah, okey, entropi ni ada pecah sana pecah sini, contoh sampai soalannya kamu cuba grafik ataupun kan, present topik tu dalam bentuk grafik lah, bukan present dalam bentuk word yang selama ni saya buat dalam kelas tu, just say word dalam bentuk grafik. Kalau perlu ada gambar yang nak membantu konsep-konsep tu pun, okey, bagus, tu pulang pada kamu lah. Kayaknya open lah eh, saya bagi markah dia nanti tu atas kreativiti kamu lah. Saya tak decide lagi macam mana setting markah tu, tapi
benda ni kamu buat by group. So that mean apa jadi, kamu just pilih tiga orang ke something, maksimum tiga lah, kalau susah dua. Empat tu saya tak nak sangat, sebab empat ni kamu seorang tak buat kerja. Tiga ni dah macam agak tengah-tengah lah, eh. Dia tak tak ringan sangat, tak buat sangat. Dua mungkin buat sikit, satu lagi buat lah. So saya bagi tiga, saya dah bagi kerja tu tiga orang. So once kamu siap nanti, dekat Google, apa kamu punya tu nanti, dekat dekat mana dia punya ni, oh ya, eh hilang pula kelas, okey dekat kamu punya ni, kalau kamu pergi tu dua benda lah kena buat, eh satu untuk yang betul lah, eh. Untuk yang nanti once kamu dah decide, di kalangan kamu tiga orang, seorang akan jadi wakil je lah. So dia seorang je lah nanti yang akan post dalam dia punya apa nama tu, dalam ke hilang, eh hilang ke, oh yelah dalam tu, eh okay, seorang je lah yang akan post, bila kamu submit tu, yang akan submit dia punya file tu lah. Okay, lepas tu klik dekat situ, mark as done tu lah, eh. So seorang yang akan hantar dia punya file. So ahli yang lain tak perlu hantar file, tapi kalau mau hantar pun boleh juga. Saya tak akan tanda semualah, saya akan check yang group seorang aja. Okay, sebab kamu akan hantar benda yang sama. So yang lain just klik mark as done aja cukup. Okay, tak perlu submit apa-apa. Alright, jimatkan ruang sikit dekat server ni, seorang aja, wakil aja, eh kamu submit. So bila, yang ni saya bagi lambat lah, eh, sampai hujung bulan ni something, 2-3 minggu. Kamu siapkan dulu yang assignment satu. Okay, so that mean yang ni secara group, seorang dia hantar, yang lain cuma submit as attendant je lah. Submit ni, eh, tak perlu nak hantar apa-apa. Hantar submit kosong lah yang ahli lain. Ahli yang yang wakil akan hantar dengan kamu punya file seorang saja. Right, so tu pasal poster presentation 10%. Yang keduanya, assignment kedua, saya dah post ke belum? Okay, assignment 2 pun saya dah post, eh, sebenarnya, eh, kalau tak silap. Ha, ya, dah post dah. Sama juga, assignment kedua pun by group, arahan dia banyak tapi sama juga arahan dia. Cuma untuk ahli sama, pilih 3 orang, seorang jadi ketua. So yang hantar ketua saja, yang lain tu just klik kosong pun tak apa, eh. Klik dekat Mark Sedan kosong ataupun dekat Google Form tu pun hantar kosong je tak apa. Tapi yang ketua hantar dengan apa, upload sekali lah dia punya file tu. Right? Yang lain hantar kosong tak. Dekat Google Classroom, eh Google Form yang penting, eh. Sebab kalau kalau kamu tak submit kosong, apa ahli yang lain tak submit, nanti saya tak boleh nak masuk markah sebab markah kamu tak ada dalam Google Form. So kamu yang ahli yang lain pun walaupun sebagai ahli tak hantar ni, hantar submit kosong je. Isi nombor nama pelajar dengan ahli kumpulan. Kalau ikutkan sini macam ni. Okay, ni nama kamu. Sepatutnya dia akan collect email, eh. Saya ni sebab saya setting belum betul jadi. So patut isi je lah nama ahli. Yang lain ni tak perlu isi, just next. Next sampai akhir sekali. Dalam nombor 5. 45. And kamu submit, yeah, last sekali. So dia ni tak perlu attach apa-apa. Cuma ketua kumpulan je akan attach dia punya file. Tapi yang kalau kamu pasang yang last kali itu, dia ada option untuk kamu lihat ataupun download dia punya file asal untuk soalan ni lah. Sebelum saya tukar dalam untuk Google Classroom, ini file dia. Kalau kamu ni, kamu boleh download dulu dan tengok soalan tu, siapkan soalan yang dan nanti nak, bila nak submit baru masuk balik dalam ni, baru hantar submit. Mungkin tak perlu nak kan jimatkan masa kamu lah. So assignment 2 akan bawa markah sebanyak 20% lagi, eh. So that means assignment 2 kalau ikutkan sini, kamu dah ada apa tadi? Ya, eh.
Okay, so assignment saya tu itu dalam proses saya tanda 20%, and then assignment 2 ni dah 20%. So nanti kamu punya poster lagi 10%, so maybe coursework kamu dah bawa 50%. So final kamu nanti 50%. Okay, final tu kalau ikut saya dulu dia dah minta 2 jam masa eh, tapi kalau ikut timetable tu 3 jam dia orang silap masuk kan, patutnya 2 jam aja. Okay, so tapi 2 jam pun sebenarnya rasanya dalam sejam kamu dah boleh settle aku soalan. Tak tahulah saya buat soalan. Kalau saya buat soalan dengan senang ni, malah nak buat soalan susah. So 3 perkara ni lah kamu selesaikan. So assignment 1 dah settle. Assignment 2 saya bagi dalam tempoh seminggu lah eh. Kalau saya letak sini dia punya due date dia 16 bulan. Dia kurang seminggu dia sekarang. Kamu pecah lah kerja tu. Ada 3 soalan, seorang buat 1 soalan. Sebab tu saya minta kamu buat 3, pilih 3 orang. Ini seorang buat 1 soalan, kamu contoh-contoh ke kertas, jawab. And then ketua akan kumpulkan, combinekan dalam satu file. Kamu yang akan ataupun kalau tak combine pun tak apa sebab apa dah pecahkan ikut soalan. So kamu just bagi kat ketua, ketua yang akan postkan ikut soalan. Soalan satu kamu post satu file. Soalan dua, soalan ada apa option tu individual kamu upload kan. So lagi mudahlah, tak perlu nak combine. So dah dipecahkan ikut apa ikut soalan, and kamu dah bagi pula ikut kerja masing-masing ikut soalan. So nanti bila post pun kamu post ikut soalan saja, tak perlu nak combine. Okay, tapi ketua je yang hantar eh, yang ahli tak payah hantar. So kamu bincanglah macam mana nak buat macam tu. Okay, so 20% dan akhir sekali kamu akan ada final lagi 50%. Sir. Ya, dengar tak? Google Form tak ada nak buka, dia kena ada access. Okay. Saya, dia Google ni every time saya buka, saya sebenarnya dah lepas dia, dah apa nama tu, dah approve dia punya permission. Tapi every time saya sebagai admin buka je, dia akan automatically ubah jadi default setting dia, dia tak bagi orang masuk. So, tu yang macam saya sekarang masuk sebagai admin dia, dia akan tukar balik jadi. Sebab sebenarnya default dia, dia akan patutnya kamu kena guna account UiTM eh. So kat sini kalau kamu akan tengok dia kata restrict to UiTM user. Tapi saya ubah balik lah. Right. Okay, cuba tengok boleh? Saya dah ubah setting. Okay eh. So email tu, so pun satu. Boleh dah eh? Belum. Oh, belum lagi? Ha. Cuba kamu reload. Saya dah set dah. Tak ada ni. Set no bukan. Kuis. Okay, semua dah set. Dah boleh. Boleh lah eh. Okay. Okay, thank you sir. Apa nanti kalau itulah, kalau rasanya ada error nanti kamu just sepanjang kamu buat nanti kamu just beritahu saya je lah. Benda ni dia selalu macam tu. Memang every time saya masuk tu sebagai admin nak check dia punya status berapa orang dah hantar, kadang saya masuk tu automatik saya keluar je dia akan jadi untuk UiTM apa restrict to internal punya ni kan, sebab kamu punya email ni Google UI bukan Google UiTM macam saya ni account Google UiTM, jadinya dia default dia hanya benarkan yang mana dia punya Google dia dalam UiTM tu yang selalu every time kalau access tu berubah kamu beritahu je lah. Okay, so kamu cuba dulu soalan tu, tak susah sangat pun, lebih kurang dalam nota-nota je, mungkin sebagian dia ada kalau kamu cari dalam nota tu dia punya ni. Kena rajin ni lah eh, jangan hantar je. So ini key bonus mark je kamu buat, hantar ada markah semua. Nanti saya cek, saya semak balik lah sama ada betul salah ke, memenuhi apa jawapan skema dia. Cuma saya perasan itu ada soalan test satu, ujian satu saya buat tanda itu. Soalan nombor satu tu ada sebenarnya bonus mark je. Apa kena definekan apa isobaric, isochoric, apa benda semua kan, ada 4 soalan. Ramai yang tersilap jawab 3, saya pun tak tahu kenapa kamu jawab 3 je.
Ramai yang jawab tiga. Sebenarnya ada empat soalan ni eh. Ada empat soalan apa. Kamu tulis je benda tu, saya bagi markah dah. Tu, markah sikit je satu-satu. Empat markah. So ada berapa orang tu sebab kamu, sebab ni dah kira deadline eh. Saya terpaksa. Saya bagi markah yang kamu hantar je lah. Kira tak, tak dapat full mark untuk soalan tu lah. So, sepatutnya soalan tu ada empat markah. Banyakkan jawab tiga je. So saya bagi tiga je lah. So ni pun very careful eh. Nanti bila jawab, tengok betul kamu jawab semua bahagian. Sebab tu saya pecahkan dalam dalam Google Form tu. Bila Google Form tu senang. Okay, ni soalan ni kamu dah jawab. Sebab kalau kamu just jawab straight daripada kertas soalan, kamu just menjawab menu dekat kanan, menu tu termiss, benda-benda kecil ni. So make sure benda tu jangan berulang lagi lah. Okay, so tiga benda lah kamu kena buat sekarang ni. Assignment satu, oh sorry, assignment dua, assignment poster, that's it, dua je lah tinggal. Eh, kamu kena selesaikan. So yang assignment dua within seminggu, poster tu saya bagi minggu selepas tu lah. That mean kamu selesaikan dulu assignment, lepas habis assignment ni, minggu depan kamu selesaikan pula poster tu within dalam seminggu lebih. So sampailah hujung bulan, kamu dah settle semualah hopefully. Okay, sebab by bulan 1, hujung bulan 1 ni kayaknya dah semester dah berakhir. So kayaknya jangan ada lagi pending lah. Saya harapkan by, tapi sebab kamu punya final pun lambat lagi sebenarnya kan. Tapi sebab ini keperluan sistem, sekarang saya kena follow jugalah deadline ni. Okay, so selesaikan lah. Tak apa, sepanjang walaupun saya tak ada kelas lepas ni, secara meet dia saya online selalu. Ada apa masalah just WhatsApp ke apa, beritahu saya lah, saya akan cuba bantu. Okay, so kiranya kita punya kuliah ada berakhir dengan semua assignment yang saya tinggalkan untuk kamu selesaikan. Assignment ni bukannya nak usahakan kamu eh. Saya tahu belajar di rumah ni tak, tak selesa dengan kemudahan, tak berapa apa tempat, tak berapa kondisi. Saya sendiri pun mengajar pun tak selesa kat rumah kan. Bilik macam ni, persekitaran ni tak tak sama macam semalam lah. Saya nak settlekan kerja-kerja kamu dengan kelas lain ni kadang-kadang ambil masa bila buat kerja kat rumah. Banyak, bukan gangguan, banyak cabaran lah kan. Kejap kena tu, kejap kena ni, kena baru buat sikit dah ada benda ni tak settle. Sebab rumah ni memang bukan tempat sesuai untuk bekerja dan belajar sangat lah. Dia boleh, tapi dia sebagai, bukan sepatutnya bukan tempat yang utama untuk bekerja dan belajar. Dia sebagai secondary punya pilihan. Tapi sepatutnya kita kena pergi tempat yang sesuai. Sama juga macam orang sakit lah. Orang sakit ni, dia kalau sakit, patutnya kena-kena duduk dekat suasana persekitaran untuk orang sakit. Duduk hospital, something kan. Tak ada gangguan dengan ada orang jaga dia. Tapi kalau orang sakit tak nak duduk tempat macam tu, dia tak, bukan pada persekitaran dia, maka in the end, mungkin dia akan baik juga. Tapi mungkin akan ambil masa. Jadi sama juga kita belajar bekerja. Saya sendiri yang bekerja, mengajar kamu, kamu yang belajar di rumah. Di rumah ni bukan tempat yang sesuai untuk belajar. Bukan tak sesuai langsung, tapi kurang sesuai lah. Eh, dia banyak cabaran. Tapi macam saya malam masuk ke office, di setengah hari saya settle kerja yang tertangguh selama lebih kurang 2-3 minggu. 2-3 minggu tak tetap selesai. Pergi office, saya masuk dalam pukul 12 setengah hari, di pukul 4 petang saya dah settle dah. Termasuklah assignment-assignment saya bagi kat kamu semua ni. Saya selesaikan within satu hari malam. Benda tu pending lama lah, buat sikit-sikit tak siap. Tapi bila masuk office, sebab persekitaran tu lah. Tapi diam tak diam, kita dah lalui benda ni sampai habis. Sekarang ni dah semester habis akhirnya. So, cuma harapan saya lah, sepanjang saya mengajar ni, saya sebelum tu saya minta maaf dulu lah eh. Sepanjang saya mengajar, tak dapat mengajar yang terbaik lah. Dengan kekurangan serba-serbi dia. Satu kondisi, tempat tak berapa kondusif. Keduanya secara saya sampaikan pun saya tak berapa, saya minta maaf sebab saya mungkin tak berapa apa, cakap sok sendiri orang kata kan. Saya cakap saya sendiri faham, kamu tak faham kadang-kadang kan. Jadinya saya minta maaf lah. Sepanjang saya mengajar semester ni, saya cuba jadi yang tempat yang apa, cuba mengajar yang terbaik lah. Itu ya, kalau apa yang kamu lalui sepanjang semester ni dengan saya punya celoteh semua tu, itu kini saya all the best lah yang saya cuba boleh buat baik ni lah kan. Saya pun kadang-kadang terfikir sebab satu saya sendiri sebagai pensyarah, walaupun saya pensyarah dah lama bekerja, tapi kadang-kadang subjek-subjek ni antara subjek yang saya jarang mengajar. Jadi every time saya mengajar ni kadang-kadang
dia punya gap antara apa gap saya nak mengajar, kerana saya tinggalkan lama sampai apa 3-4 semester ataupun 1-2 tahun macam tu kadang-kadang. Jadi ni di end, kalau subjek ni kalau mungkin every semester saya mengajar, mungkin pemahaman tu lebih lebih lagi lah saya cepat apa boleh recover. Tapi sebab bila kadang macam sekarang ni, bila saya habis semester saya dah macam oh ini dia ke, tapi kadang baru nak cuba memahami balik kan, in the end dah habis semester. Tapi lepas tu saya tak ajar dah. Mungkin 2-3 semester nanti lepas ni kena ajar balik, nak kena buka balik. Tapi nak buka balik tu sebab lama tak mengajar, dia ambil masa. Kadang memang lah, itu masalah saya lah. Dan masalah banyak kami pensyarah pun. Especially yang kami yang bukan ada, macam saya sendiri lah pensyarah-pensyarah yang tak ada doktor, yang tak ada profesor ni, dia kalau istilah kami di kalangan kawan saya kata ini pensyarah reject kan. Pensyarah yang marhain, tak ada orang tak pandang pun, orang pandang sebelah mata kan. Jadi biasa subjek-subjek yang agak orang tak berapa nak ajar sangat ni tetap paksa kami ajar. Tapi itulah kami dalam serba tak ada apa benda ni, saya ajar yang terbaik lah untuk. Mungkin secara keseluruhan mungkin kamu tak faham lah, tapi harapan saya seperti mana kalau ingat lagi awal semester kamu kena jawab soalan SUFO tu kan. Mungkin ketika kamu jawab SUFO tu 2-3 soalan tu kamu tak nampak lagi, tapi sekurang-kurangnya lah minimum bagi saya hujung semester ni, ini kamu dah boleh start menjawab SUFO, dan mungkin soalan-soalan yang dulu kamu jawab tak betul sekarang kamu dah boleh jawab sikit-sikit. Itu at least kamu dah learn something walaupun bukan 100%. Kalau kamu boleh 100% faham tu, alhamdulillah tu lagi bagus kan. Saya sendiri pun nak memaham macam saya cakap lah, 3-4 kali mengajar pun kerana tak faham-faham lagi. Cakap tapi kadang tak based on apa nota kan, tapi realiti sebenarnya kadang saya sendiri pun tak faham, tapi terpaksa mengajar lah kan. Jadinya itulah saya minta maaf lah, sepanjang saya mengajar ni saya cuba yang terbaik, dah harap-harapnya walaupun benda tu agak serba kekurangan, yang penting ilmu tu ada manfaatnya lah. Okay, kalau kamu faham, manfaatkan untuk kamu boleh ajar junior kamu ke adik-adik kawan-kawan yang tak faham. Jangan lokek ilmu kan, ilmu ni lokek lagi lah kamu rugi. Tapi kalau kamu tak lokek ilmu, Allah tambah lagi ilmu yang kamu, kita tak tahulah kan. Itu hasanah Allah, kena ingat macam tu. Saya sendiri pun niat macam tu je mengajar, semoga apa ilmu saya ni sikit ni saya sampaikan ke kamu, kalau kamu sampaikan saya pun dapat manfaat, saya dapat apa dia punya share juga kan, pahala-pahala tu yang tak berhenti sampai bila-bila insyaAllah. Mungkin in the future kamu jadi cikgu nanti kan. Oh, bila kamu ajar subjek fizik ke peringkat ataupun ni lah, kalau kena yang ajar subjek fizik balik lah kan, sekolah ke apa, kata mungkin jadi pensyarah universiti ajar subjek ni. Mungkin pada ketika kamu masuk kerja nanti baru kamu nampak balik, oh ini ke yang saya belajar termodinamik dulu kan, Cik Mas Nari ajar ini dia rupanya kan. Macam saya pun kan, saya tu fikir macam tu. Masa saya belajar dulu macam kamu lah, telan aja apa benda pensyarah ni, ajar apa benda lah tak faham dia kan. Lagi kalau pensyarah yang otak-otak prof-prof yang nak pincin tu kan, setengah pensyarah pincin kadang dia memang teror, tapi dia tak ada apa, tak ada kelebihan nak menyampaikan. Sebab tu kadang jadi pendidik ni dia sama ada you are naturally gifted ataupun you are well trained kan. Kalau naturally gifted mungkin dia tak ada kelulusan tinggi-tinggi sangat, tapi cara dia bercakap tu orang senang faham, itu memang gifted sebagai pendidik. Kamulah insyaAllah in the future. Tapi satu lagi orang, dia tak ada gifted on mengajar, cakap tak pandai tapi otak dia pandai. Ha, tu banyak sebab tu kalau kamu tengok orang pandai-pandai yang satu peringkat macam genius ni, dia tak pandai bercakap. Dan kadang-kadang dia bercakap pun kita tak faham. Dia hidup dalam dunia ni. Macam saya mungkin peringkat macam tu kot, kamu kata Cik Mah ni cakap sendiri kan. Tapi ialah kadang-kadang saya cuba yang terbaik lah. Tapi itulah panjang ni saya minta maaf. Dan kalau ada apa saya cakap dalam kelas ni, gurau-gurau saya ke saya ada cakap benda-benda luar daripada silibus ni pun saya minta maaf lah. Mungkin saya ada contoh isu semasa ke, pasal kerajaan ke, pasal politik ke. Jangan anggap saya ini pro ke sokong salam pun, tak adalah. Saya ni kerja kerajaan ni kerja natural. Apa yang ni kita sokong, yang tak bagus kita tak sokong, itu je. Dan anggap lah ability cost the ability anggap lah kalau saya bercakap bukan benda yang secara akademiknya ada dalam kita punya silibus, anggaplah itu sebagai discussion akademik lah. Sebab kan akademik ni tak semestinya apa yang ada dalam kelas kan, ataupun ada yang ada silibus kan, kena
kena keluar sikit daripada apa dunia kelas tu, cuba, tapi cuba nak kaitkan dengan apa yang kita belajar dalam kelas itulah. Apa sebenarnya sepatutnya akademik macam tu. Ha, macam dulu kan zaman zaman ketika saya sebelum zaman UiTM, ketika saya zaman ITM dulu kan, pensyarah memang betul-betul ada kebebasan. Pergi kerja pun tak ada siapa nak peduli kan. Seolahnya macam tak perlu macam clock in clock out, tak ada, just sign attendance, itu pun tak ada siapa peduli pun, tak ada siapa nak kacau. Memang dia bagi kita kebebasan dan bagi kepercayaan kepada pensyarah untuk buat kerja. Even satu peringkat soalan final pun tak perlu nak fikir-fikir sangat. Soalan final boleh hantar the day ataupun the week before final, masa tu buat hantar soalan final. And then syllabus pun kiranya just formality, tapi you nak talk anything dalam kelas boleh. Memang dulunya sistem akademik memang tak ada documented, tapi memang pensyarah akademik itu ada kebebasan. Even saya ingat zaman saya kat universiti dulu ada satu subjek tu elektronik. Seorang pensyarah tu masuk kelas memang tak pernah cerita pasal elektronik pun. satu semester saya ingat lagi pensyarah tu. Ingat ada arwah dah kot. Prof siapa. Sampai satu peringkat memang subjek tu sebab prasyarat kepada subjek lain, in the end macam kami problem lah, sebab sepatutnya bila kami ambil yang subjek yang selepas tu, prasyarat tu adalah subjek yang tu. Tapi sepanjang semester tu duduk dengan dia memang tak belajar apa benda pun pasal bidang tu. Adalah sikit yang maybe tak sampai 10%. Jadinya, tapi dari segi grading memang bagus. Semua markah tinggi-tinggi. Dia just buat assignment. Assignment macam karangan lah, bukan assignment macam saya buat ni lah. Dia bagi karangan, topik-topik pasal elektronik and then hantar. So, siapa hantar assignment tu memang semua markah tinggi-tinggi lah kan. So, that means dari segi grade bagus, tapi dari segi knowledge, no. Bila kami pergi next semester, kami gain nothing. Pensyarah yang semester selepas tu akan question, kamu belajar dengan siapa dengan ni? So, kamu tak belajar apa-apa ke? Tak ada, belajar menyembang. Jadi, cerita benda dah apa-apa. Jadinya, tapi itulah. Jadi, saya pun itulah harapnya, taklah macam itulah kan. Saya cuba selit sikit-sikit je cerita-cerita luar. Pasal realiti hidup kehidupan, pasal hidup selepas mati. Kalau orang Islam ni kan, saya cuba kaitkan kamu dengan Quran, hadis ke macam mana lah kan. Tersunah later akan mati juga kan. Sebenarnya ni tak boleh lupakan. So itulah, saya banyak-banyak maaf. Dan kalau ada terkasar bahasa semua, minta maaf juga lah. Okay, terlebih terkurang lah eh. Tapi keep in touch lah eh. Walaupun kiranya kelas tak ada, tapi WhatsApp saya buka lagi sampailah final nanti ya. Nanti once dah final, mungkin kita punya grup boleh bubarkan lah. Boleh ni. Ataupun. Tapi sepanjang ni walaupun tak ada secara rasminya ada kelas apa, kita punya WhatsApp group still berjalan, apa-apa information saya akan ambil dalam tu. Okay. So tu sajalah kot. Jadi kalau apa nama ni, apa satu lagi saya lupa dah tadi. Assalamualaikum. Tak apalah. Saya tak ingat dah apa saya nak cakap satu lagi. Anything just WhatsApp saya je lah. Eh? WhatsApp ataupun message direct kepada saya. Tanya pasal ni. Apa. Tapi jangan risau pasal kamu punya final lah. Eh? Walaupun benda ni dia final, tapi dia bukan final exam. Dia just a final test sajalah. Okay. Dan insyaAllah tips akan saya bagilah. Walaupun saya tak, saya tak boleh bagi beritahu apa dia soalan final. Tips-tips dia adalah dia punya hint-hint tu apa yang akan keluar. Paling tak pun kita ada 7 tajuk ni, paling tak pun saya kena beritahu chapter mana yang, mungkin bukan semua chapter lah, saya ingat mungkin at least pun sampai chapter 5 sampai 6 itu. Mungkin 1-2 chapter akan keluar lah ni daripada ni. So nanti yang tu saya akan bagi dalam WhatsApp lah, saya akan beritahu. Kalau saya terlupa just cuba remind lah. Kalau ni saya, kalau saya ingat, saya akan terus bagilah. Once saya dapat info pasal final ni, apa topik-topik dia, saya akan beritahu kamu. Okay. Dan apa-apa hal, just WhatsApp saya. Okay. Tapi itulah sayangnya kita tak dapat berjumpa secara apa kata, secara fizikal lah ya, sampai semester dah berakhir dan kamu pun dah nak graduate. So tak sempat nak kenal sebenar-benar orang. Kamu nampak muka saya yang pakai spek hitam je lah, tapi itu saya ni fotogenik.
dalam gambar cantik, realiti kan muka serabai kan, so itulah dia. Tapi tak apalah, yang kamu ada nombor saya, in the future kalau ada apa kamu ni, boleh boleh ni saya lagi lah. Anggaplah saya ni sebagai cikgu kamu ataupun muskan tua macam bapak-bapak kamu lah kan. Ada masalah apa, boleh tanya saya. InsyaAllah boleh boleh kongsi dengan saya lah. Tak payah kongsi dalam guru boleh ni. Okay. Ada apa nak cakap dengan saya sebelum saya rasanya macam saya dah sampaikan semua benda yang ni. Kelas fizik. Okay. Ramai lagi pesara bagus-bagus. Saya pun cuba yang terbaik lah. Walaupun apa, tapi tu lah, dia kekangan sebenarnya sebab kita duduk di rumah lah bagi saya. Saya rumah ni memang selama ni pun prinsip hidup saya, prinsip saya sepanjang saya bekerja, saya bagi saya rumah bukan buat tempat kerja. Even selama saya kerja, kalau saya kadang-kadang satu semester saya bawa katakan apa satu subjek tu saya bawa, saya buat test dua test katakan. Test pertama dah collect masuk dalam beg. Daripada hujung semester saya collect tu, daripada awal semester sampai hujung semester duduk dalam beg tu lah. Tak pernah pun buka. Dia balik rumah beg tu dah letak tepi dah, tak tengok dah. Kecuali dah hujung-hujung, tak siap lagi lah bawa kan. Jadinya dia rumah ni tak berapa nak dia tak berapa sangat lah motivasi kita duduk kat rumah nak belajar kan banyak. Macam saya lagi lah, mungkin kamu pun sama. Belakang tempat bekerja ni katil tidur kan. Saya duduk alai, tidur sedap kan. Ni sejuk-sejuk kan. Musim-musim hujan ni kan. So itulah dia. Okay, so kalau tak ada apa, saya berhentilah dulu kat sini. Okay, so anything just keep in touch dalam WhatsApp group ni. Kalau saya terlupa pun saya akan beritahu lah. Rasanya semua saya dah cakap pasal test dah, pasal assignment dah. Pasal apa lagi ya? Saya rasa semua dah cover lah kot. Tak ada dah miss. Okay. So kalau tak ada apa, ke kamu nak say something, bukan penulis eh, ke nak cakap apa-apa dalam kelas? Apa? Nah, kata-kata akhir lah dia. Kelas kita ni lah sebelum ni. Wakil seorang kot, ketua kelas ke siapa, siapa ketua kelas. Dia cakap apa-apa untuk saya, untuk semua. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada cakap je lah. Okay. Kalau satu lagi. Oh ya, buat saya ingat. Sebenarnya salah satu lagi kelebihan kamu ambil subjek ke. Faizal nak cakap. Mana Faizal? Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia orang ambil petik saya ni. Tak apa. Okay, so secara keseluruhannya faham tak faham tu insyaAllah lah kami akan usaha sebaik mungkin lah untuk final test nanti ke sebab alhamdulillah apa ilmu yang sebagi sama ni ilmu tu tak ilmu saya apa yang cara saya ajar apa semua tu pun insyaAllah akan kami usaha untuk fahamkan sendiri walaupun mungkin dalam kelas ada benda yang kurang faham kan itu benda biasa lah. So benda tu akan kami usahalah kan sebagai student tak faham, tak faham yeah. Macam tu apa pun belajar dengan kawan-kawan. So alhamdulillah lah setakat ni pun saya sendiri pun ada jugalah saya tanya dengan kawan-kawan, belajar sama-sama. So okay. Benda tu untuk bagi saya sudah lepas sebab tanggungjawab saya pun semua. So untuk kami sendirilah so saya sebagai wakil nak ucapkan terima kasih kat saya. Tapi sedihlah sikit lah sebab tak jumpa depan-depan kan. Sebab saya kelas A. So kelas A ni tak pernah lagi lah belajar dengan saya. Kalau kelas B, pernah lah. Pernah belajar fizik dulu tak silap saya. Oh ya ke? Saya tak ingat lah. Gila eh. Oh yang masa saya datang puncak alam dulu ya. Oh dah lama dah tu ya. 2-3 semester lepas lah kot. Saya dah tak ingat. Saya ingat lah. Saya pasal keluar masuk. Kamu pun tak beritahu awal. Saya tak ingat. Okey, tak apalah. Rasanya 2 tahun lepas kot masa sem. Dia 2 ya? Macam tu lah. Sem 4. Masa kita orang sem 4. Okey. Separuh dah pernah jumpa saya lah. Tapi separuh lagi tak jumpa lah ni. Separuh lah. Lagi separuh tu tak jumpa face to face lah. Okay, tapi tak apalah. Tak apalah. So kami, saya sebagai wakil nak
minta maaf kalau ada salah dan silap, dan halalkan segala ilmu kami, dan doakan jugalah untuk kami graduate on time semua sekali. InsyaAllah. Okay, Semua sir. dah patut semester ni akhir kan? InsyaAllah semua Ada last ada ni. yang sangkut-sangkut lagi tak? Tak ada lah kot. Allah Biasanya. tak ada. Biasa kalau setahu saya kalau fakulti education tak ada sangat yang apa repeat-repeat paper kan. Dia yang kalau banyak sangkut ni biasa fakulti FSG sendiri dengan engineering tu memang banyak sangkut-sangkut. Dia akan extend up to 10 10 week 10 apa? Semester 8, 9 kan 10 baru graduate. Tapi so, insyaAllah lah best best kita orang. Tapi yeah. InsyaAllah semua doakan semua graduate on time. Lepas tu untuk sir, selamat bertugas lagi lah. Sebab doakan saya juga. Saya lah. Pun saya pun study juga macam kamu kan. Doa lah saya graduate juga. Saya pun nak graduate. Okay, saya pun dah masuk semester ke berapa dah. Saya semester ke 7 dah ni. Tak apa-apa. Oh, lepas ni dapat doktor lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tak saya nature belajar berbeza lah. Okay, macam kamu sebab kamu fresh lagi kan. Kamu belajar salah satunya, ialah ilmu is ilmu lah. Itu tak boleh nak nafikan, tapi future kamu kena fikirlah, kamu nak kena cari kerja kan, macam mana. Tu yang saya ingat, kelas kamu ke ada seorang yang dah tarik diri? Ke kelas satu lagi saya ingat itu ada seorang gitu saya. Dia tarik diri. Best kita orang lah seorang lah. Tu dia ada mesej saya, dia macam minta advice saya kan, macam mana. Saya rasa kalau terpulang lah, tapi bagi saya rugi lah, sayang lah, bukan rugi, sayang. Sebab kamu tinggal semester ni je kan, kalau you tahan sekejap, hold dulu kerja sana, graduatekan dulu, dapatkan kerja, baru cari, baru fikir pasal kerja kan. Tapi dia kata dia macam tak boleh pergilah apa semua kan. Dia kata apalah kalau macam tu. Sebab lagi pun dia cuma, apa dia panggil? Tangguh je kan, dia bukan berhenti kan, dia tangguh. Ya, dia tangguh. Tangguh tak apa, dia kata tak apalah kalau macam tu, you pergi kerja, nanti ya, mungkin yang apa subjek tertinggal ni you boleh part time ke apa sikit-sikit, nanti you habiskan lah. Tapi itulah nature kamu dengan saya berbeza. Saya belajar, kamu belajar, tapi kamu belajar di samping untuk ilmu, kamu nak belajar untuk cari kerja kan dengan kelulusan, sebab kamu baru nak masuk alam pekerjaan. Jadi kamu punya sebenarnya kamu punya ujian tu lagi berat. Macam saya ni belajar, saya graduate pun sama je kerja saya. Ada doktor tak ada doktor, saya dah peringkat dah atas bumbung, saya punya gaji dah sampai ke atas kan. So okay lah, tak ada masalah sangat lah. Cuma bagi saya, saya belajar mungkin part of is kepuasan saya, saya sendiri lah. Saya buat PhD pun saya suka itu je, bidang tu kan. Jadi kalau kamu, tapi sebenarnya sama jugalah, saya rasa kamu pun boleh jadikan, kalau kamu boleh, tapi tak tahulah kalau kamu boleh follow kaedah saya. Bagi saya, kalau boleh kita belajar biar bidang yang kita minat lah. Kalau boleh. Tapi kalau dah tak ada pilihan, kita belajar benda yang tak kita minat, tak berapa suka, tapi kita cuba create benda tu supaya kita jadi kita suka. Jadinya seluruhnya akan ada manfaat. Tapi kalau memang kita belajar benda yang kita tak suka, yang kita pun ada, kata apa, ada prejudice macam subjek tu ataupun something kan. In the end, kamu belajar nothing lah soalannya. Tapi bila kamu ada sikit, cuba buka sikit ruang, dia akan create ruang yang lagi luas lah, lagi banyak benda. Macam saya pun masa first saya buat PhD, saya buat PhD lagi susah kan banding dengan kamu. Kamu sebenarnya senang, ikut je timetable, masuk kelas, balik kelas, buat assignment, buat test, dan hujung semester final dapat markah. Saya ni tak ada ending, titik mula dia, titik akhir tak tahu kat mana. Satu peringkat saya cakap, aku ni buat apalah siang malam ke, buka buku, baca buku pun tak tahu benda. Itulah reality buat PhD. Saya buat part time kan, kalau buat full time boleh lah kira apa, ataupun masa bujang tak ada, anak-anak tak ada. Saya buat PhD dengan ada anak, isteri kat rumah, campur kerja nak kena siapkan. Lepas tu bila buat sikit kerja raya kan, bini bising lah, apa kata tak buat kerja rumah lah apa semua. Aduh, tu yang kata nak tak nak saya kena lari. Kalau saya susah sangat buat kerja kat rumah, saya lari juga ke office ni. Walaupun COVID-COVID ni, kadang seminggu, dua minggu sekali saya lari ke office. Tapi one day tu kerana saya boleh solve banyak perkara. Tapi itulah, ujian tak sama macam kamu, tak ada peringkat macam saya lah kot mungkin. Tapi nak memahami sebab kamu banyak sangat topik tu, fizik dia lain, thermodynamic lain, matematik dia, ada apa lagi semua kan. Jadi banyak benda nak kena
itu pula cabaran kamu. Tapi sebab kelebihannya kamu, otak kamu fresh lagi, kamu punya apa tanggungjawab tak ada, jadi ruang untuk kamu gunakan semua benda tu. Okey, macam saya ni otak dah tak fresh dah, dah kerat campur dengan komitmen semua jenis, kadang-kadang double burden lah sebenarnya dia punya. Tapi itulah masing-masing lah, yang penting kita happy itu je, jangan kita stres susah. Macam saya even masa saya degree dulu pun seperti saya macam tu. Bagi saya apa ya, kalau masuk kelas ke apa, kita cuba fahamkan apa yang pensyarah ajar. Macam kamu cakap tadi lah, mungkin dalam pensyarah ajar tu, mungkin kalau katakan dia ajar 10, mungkin tak faham 10, dapat 1-2 pun jadilah, ada benda yang kita dapat kan. Yang lain tu kita kena ikhtiar. Bagi kita peringkat universiti ni bukan harapkan 100% dia akan swap semua benda macam sekolah kan. Macam sekolah ialah, kalau universiti mungkin jarak cakap okey baca ni dia cuma terang yang ni je. Yang lain tu mungkin kamu kena ada extra kerja sendiri kan. Jadinya macam saya sendiri pun pernah alami lah benda tu kan, masa peringkat saya degree. So in the end kita kena ikhtiar lebih lah, tak perlu nak mengharapkan sangat dia punya apa yang bersyarah tu ni lah. Okay, banyak kalau saya nak nyembang dengan kamu tu lah, macam kamu cakap nak saya ajak saya mengopi mengeteh. Nak sambung apa lagi Faizal? So betul lah saya, so apa yang saya nak cakap kat sini, kita kena, kalau kita nak something tu kena usaha lah, tak usaha tak dapat, betul kan saya? Betul. Lagi satu dengan saya pun ada komitmen sendiri kan, ada isteri anak, so selutlah benda tu sambil belajar semua. Tak semua orang lah boleh buat benda tu, betul tak saya? Tapi insyaAllah lah dengan cerita saya tu at least dapatlah membakar semangat seorang dua student kita ke dalam kelas ni yang nak sambung PhD ke master, insyaAllah. Amin. Amin. One day saya pun insyaAllah lah saya kalau ada rezeki. Amin. Ya. InsyaAllah. So apa-apa pun kita orang minta maaf dulu kat saya. So untuk saya, selamat maju jaya juga untuk masa depan lah saya. Semoga diberi kesihatan yang baik, rezeki yang limpah. Doakan kami jugalah untuk sama-sama lah better future, insyaAllah. InsyaAllah. Tu ada siapa-siapa nak tambah ke? Saya wakil dia. Wakil perempuan ke? Tak ada. Perempuan. Kelas kita ramai perempuan katanya kan? Ramai saya lelaki 2-3 orang ingat kan? Ya, itulah saya baru puasa bila kamu cakap dulu pernah masuk kelas saya, bila saya tengok ini macam muka pernah nampak ni kan dulu-dulu ni semua kan. Tapi mungkin dah 2-3 semester lepas, oh dah ingat-ingat lupa kan semua. Yalah mungkin satu faktor umur lah. Saya pun dah masuk 50-an. 5 series lah dia, kalau BMW tu 5 series tu kereta mahal. Tapi kalau manusia 5 series ni dia makin murah. Dia dah jadi orang tua. Kalau 5 series BMW harga 100 ribu mai. Tapi manusia 5 series ni slow sikit nak cakap. Umur apa? 25. Padahal 5 tu kat belakang, 2 tak ada. Itulah dia eh. So Faizal, terima kasih bagi ucapan kira untuk kawan-kawan lah eh. Saya pun sama-sama lah eh. Kita punya ni, penama kelas ni lah. Saya rasa kamu, oh ya, apa tadi ni? Oh ya, salah satu lagi kamu ni sebenarnya bila untuk apa nama ni, post grad nanti, master kamu orang ke atas, sebenarnya kamu boleh ambil bidang luar eh. Saya dipahamkan sebab especially FSG punya subjek ataupun bidang apa post grad di FSG. Kamu ada, maksudnya boleh. Maksudnya kalau katakan kamu macam Faizal cakap tadi kan, ada yang berminat nak sambung apa nama ni, master ke semua kan. Jadinya kamu bukan sekadar untuk education punya apa bidang saja ataupun di fakulti education ya. Sebenarnya kamu boleh dipertimbangkan untuk sambung juga belajar master ataupun PhD di fakulti FSG. Itu yang saya dipahamkan lah. Cuma bidang tu terpulang bidang mana kamu nak ambil lah, sebab dia bila kamu dah sampai master dia dah pengkhususan, dia bukan lagi kamu ambil semua subjek kan. Kalau bidang master ni dah macam spesifik bidang apa, kalau termo pun mungkin bukan just termo, mungkin ada sekecil je bidang termo tu, mungkin just entropi je dia punya pasal kaca contoh dia kan. Boleh, kamu dah boleh, kalau kamu nak masuk
Tapi jangan bukan dengan saya lah. Saya sebab saya tak ada student master. Saya bukan tak ada student master. Saya ni masalah dia. Kamu kena faham satu lah. Bila buat master ni, dia kamu kena cari supervisor dan kena cari topik. Ada setengah orang, supervisor dia dah ada topik cuma dia tak ada student. Biasanya macam tu. Dan satu lagi masalah, bila kamu nak buat master, siapa yang nak tanggung kos tu? Maksud dia, sebab kamu kena bayar yuran lagi kan? Yuran tu macam mana? Sebab kamu satu kena bayar yuran, satu lagi cost of living kamu macam mana? Sebab kalau bila kamu degree, kamu consider umur muda lagi lah kan? Biasanya sama ada kamu dapat beasiswa ataupun kamu dapat apa sekarang ni? Pinjaman, PTPN, worst come to worst, parent bagilah. Tapi bila buat master ni biasanya consider kamu dah peringkat, patutnya orang dah bekerja walaupun kamu tak kerja. Jadi kalau kamu nak buat master kena fikir, aku nak buat master ni macam mana aku punya bulan-bulan punya duit makan minum? Ada tak? Lepas tu yuran aku siapa nak bayar? Sebab PTPTN rasanya tak cover sangat sampai ke peringkat, saya tak pasti. Yang master PhD ada ke tak? Saya tak pasti. Tak ada. Banyak orang tak ambil PTPTN di peringkat master PhD. Tapi kena fikir macam tu lah. Jadi kalau kamu berminat nak buat master, kena tengok juga. Mungkin setengah pensyarah tu kata, saya ada tajuk, saya willing nak ambil kamu contohlah kan. Tapi saya tak ada duit. Tak ada duit maksud dia, biasanya apa berlaku? Bila buat master ni, dia akan bagi kamu gaji. Dia anggap apa, dia registerkan kamu sebagai postgraduate. Student lepasan ijazah. Dia akan bayar gaji, mungkin macam gaji every, saya tengok lah dalam 1,000 lebih macam tinggal sepanjang kamu buat master. Tapi duit ni bukan universiti bagi gaji kat kamu. Duit ni pensyarah tu yang bagi. Pensyarah tu pula bukan pakai duit poket. Dia akan gunakan duit grant. Dia ada satu projek besar, dia dapat grant daripada kementerian ke mana. Dalam grant tu sebagai allocation dia adalah untuk bayar gaji student undergrad. Jadi kalau pensyarah yang ada grant, biasanya bila dia offer student buat master ke postgrad dengan dia, biasanya dia akan offer sekali dengan gaji graduate ni lah. Tapi kalau macam saya lah contoh, saya banyak tajuk tapi saya tak ada grant. Jadi ni kalau katakan nak buat dengan saya, saya takutnya nanti in the end kesian kat mana-mana student. Ada bayaran mana. Saya nak bayar, nanti kamu nak bayar apa, nak bayar yuran master kamu, lepas tu kamu nak bayar makan minum, saya tak ada. Tapi kalau yang jenis ada scholarship, dia apa tadi, ada grant, dia akan bagi kamu kerja paling tak pun dalam 1,000, 1,200 macam tu lah kan. Jadi worst come to worst, walaupun kamu tak ada gaji bulanan, tapi kamu boleh tampung cost of living. Yang yuran pengajian mungkin tak mahal sangat sebab kita punya UiTM, yuran degree, yuran PhD murah kan. Antara yang termurah kat Malaysia, banyak orang suka datang kat UiTM sebab kita punya yuran murah. Even saya punya PhD pun satu sem baru dalam 700 lebih. Compare dengan universiti lain, satu sem sampai 4,000-5,000 kan. Jadi ramai orang lagi ke sini lah. Tapi itulah, kalau kamu minat, kamu kena fikir benda-benda ni lah. Tapi kira kamu, Faculty Education yang ambil subjek matematik, fizik ni, dan juga mungkin ada kawan-kawan yang kimia, biologi, sebenarnya kamu boleh, kalau katakan berminat nak buat master, kamu ada peluang satu lagi pilihan, kamu boleh pergi ke fakulti sains gunaan lah. Tapi kena tahu pesyarah mana yang willing nak bagi lah, benda-benda macam tu. Boleh. Sebab, the reason why, sebab kamu ambil subjek hampir sama dengan, macam saya cakap lah, sebab kamu punya kod ni, konten dia sama dengan konten yang di FSG. Jadi kalau student FSG tu katakan soalannya kamu belajar subjek yang sama. Jadi foundationnya dah ada. Tinggal topik tu, topik apalah yang kamu nak ambil. Fizik ke, kalau kamu matematik mungkin tak boleh. Kalau pure matematik betul mungkin tak boleh ke fizik lah. Mungkin kamu kena pergi fakulti matematik lah. Kalau yang agak relate dengan fizik, okey. Alright, panjang cerita ni Faizah. Yang lain pun dah, alah cik Mah ni bebel. Tak apa ni, kelas hujung lepas ni kamu tak dengar saya bebel lah. Kamu boleh tidur dengan ni. Pagi-pagi pukul 9 ayah kami, kelas cik Mah saya dah habis. Okay, kita boleh tidur. Ayah pun tak suka sangat buat kelas pagi-pagi ni. Aduh, ngantuk kan. Memang bagilah duduk kat rumah. Dia kalau nak kat rumah ni bukan tempat tempat belajar, bukan tempat kerja, tempat tidur, tempat rehat. Tapi lah, kita kena tempuh. Tapi itulah, kita dah diam tak diam. Faizah, terima kasih. Ada nak tambah lagi apa lagi Faizah? Tak ada? Saya boleh tak kalau saya tutup yang presenting ni? Sebab
Nak tengok muka saya juga. Alamak, saya kena pakai backup dulu. Ada rasa nak ambil gambar je. Okey, bergambar ke kena set lighting bilik saya ni dulu. Tak apa-apa. Bilik saya ni memang suasana bilik untuk tidur. Jadi kerana saya segar juga nak tunjuk sebab dia tak nampak muka saya. Kejap eh. Saya tak mandi begini ni. Rambut saya pun serabut lagi. Kamu ni lah. Okey, tak apa, saya tutup presentation. Tengok muka saya ya, nak tengok jugalah. Semua kena tunjuk muka lah hari terakhir ni ambil gambar. Mana muka saya? Oh, muka semua handsome lah. Assalamualaikum. Inilah saya. Saya tak berapa cantik sebab bilik saya belakang, lampu kat belakang. Jadi dia ada apa? Macam silau sikit lah. Ha. Kamu okey, bilik semua cantik. Kamu rumah saya tak apa-apa cantik segan. Ni pun saya cover sikit. Tilam saya pun, saya punya selimut tak sempat nak lipat lagi kat belakang tu. Aduhai. So okey. Nak ramai-ramai kata apa-apa? Nak ramai-ramai ke? Terima kasih semua. Kami sebenarnya sporting. Saya cuma macam nature student mat tu. Kalau macam kalau lecturer cakap kan, kalau lecturer mengajar kan, memang semua tekun dan senyap je. Nah, kalau faham tu senyap, tak faham pun senyap. Macam tu lah. Tu nature kita orang macam tu lah kot. Lebih kurang macam tu lah. Sebab tu yang semua senyap. Kita buka kamera kan pun, tak nak dia disuruh. Insya Allah kami participate lah, benda tak ada masalah. Saya faham. Macam tu lah. Mana yang saya biasa, ya, cuba angkat tangan siapa yang pernah masuk kelas saya itu dulu yang kelas B dulu. Mana kelas B? Saya kelas B. Ni siapa nama ni? Ini saya ingat. Siapa nama? Arif saya ingat. Arif saya ingat. Haikal ingat enggak lupa macam. Okey. Siapa lagi? Angkat tangan. Saya. Nina pun tak berapa ingat lah Nina. Syam ada. Yalah, betul. Ingat-ingat yang ialah yang kita punya kelas kat tingkat berapa? Tingkat 6, tingkat 7 dulu ya? Saya pun dah ingat dulu. Tingkat 5. Oh ya? Tingkat 5. Yang saya 3-4 kali kena track dalam lift itu. Macam lalu sebab tu saya bila pergi fakulti kamu dulu ada kelas, saya memang tak naik lift dah. Taubat, saya tak naik lift sama sekali. Saya tak naik lift. So itulah ya, sama-sama lah semua dah tampak muka. Terima kasih semua komitmen kamu dalam kelas ni. Walaupun dalam COVID macam ni, kita in the end kita lalui juga kan, kita punya kelas ni sampai hujung. Dalam diam tak diam. Yalah, saya pun sebenarnya sebersalah kan. Even saya, kawan-kawan sebelah rumah yang bukan kerja kerajaan semua kata, ah, kau kerja kerajaan maka gaji buta. Tak ada, kita duduk rumah buat kerja kan. Tapi dia tak nampak kita buat kerja kan. Tapi itulah, kamu pun insyaAllah semua dah hampir graduate kan? Habis lagi ni. Saya ucapkan selamat graduate. Terpulang pada kamu lah. Kamu nak terus cari kerja dulu. Tapi rasanya kamu ni bukan terus jadi cikgu kan? Kena apply balik ke macam mana? Untuk jadi... Kena apply. Apply balik kan? Still ada satu proses yang jauh lagi lah. 2-3 step lagi kan? Jadinya... Tak apalah, ni rezeki masing-masing lah kan? Ada peluang kamu apply. Jangan terus menyerah, kalah lah. Saya di sini dulu pun kerja pun dekat 2 tahun saya kerja macam-macam. Kerja hilang, kerja. Jangan risau lah untuk menganggur setahun dua tu. Normal lah kot, setengah orang sampai 10 tahun. So selamat graduate. Selamat apa lagi nak. Semua selamat lah jaga diri masing-masing. Keep in touch lah. Saya punya nombor ada, kalau kamu nak contact saya anytime ada. Siapa yang kata duduk kat Puncak Alam? Tak ada? Bukan dalam grup ni ke? Kamu pernah nampak saya tak? Siapa nama? Allah. Saya. Anik Ali Akib. Ada perasan saya kat mana-mana ke? Muka saya tak ni? Tak perasan saya. PS. Saya tak suka keluar rumah. Saya ni pemalu. Tak adalah, saya musim-musim sekarang tak ada keluar rumah sangat. Kalau keluar pun perlu bila bini bising kata barang dapur habis baru keluar. Kalau tak, saya tak keluar lah. Takut lagi lah. Okay. Kalau ada pun biasa, saya selalu dekat kalau, ni kat, itulah saya cakap dekat BNS. Tapi saya biasa kena lepak situ hari Sabtu pagi je. Saya suka bawa anak-anak saya, dua orang. Situ ada special.
Saya suka situ dia punya special dia, roti sardin campur cheese. Memang sedap. Tapi satu biji tu RM2, RM6 seketul. Tapi makan memang nala je. Memang sedap, anak saya pun suka. Itu yang, tapi tak boleh hari-hari lah tu yang datang seminggu sekali. Kalau hari-hari bengkok saya. Okay, so panjang ceritanya. So jaga diri semua, kita doa sama-sama lah eh. Ini kita punya COVID pun, walaupun kata bulan depan yang kata nak dapat kita punya apa? Vaksin eh. Tapi vaksin tu pun tak tahu juga macam mana, sebab kita kena ingat vaksin ni benda baru. Sebab tu kalau kamu baca dengan apa berita tu, yang dekat US ke mana pun ada dia orang yang kena apa, allergic kan, dia punya badan tu dia akan react balik. Jadi tapi tak apalah, kita doa sama-sama moga cepat habis lah eh. Sebab dengan ura-ura mungkin PKP akan dilakukan, dengan kalau baca hari ni punya berita, kemungkinan akan ada PKP sekali lagi sebab nama dia makin membimbangkan eh. Semalam dah cekal hampir 3,000 sehari. Jadi kita pun risaulah. Benda ni tak tahulah macam mana. Tapi doa sama-sama lah. Kadang-kadang benda ni, kita orang Islam ni final senjata kita ialah doa lah. Mungkin obat tu sekadar sebab doa ni balik kepada Allah bagi kita semua. Jaga diri, jaga SOP. Halalkan saya punya apa yang saya dah sampaikan kat kamu. Eh? Apa? Nanti moga kamu dapat apa? Menempuh masa mendatang yang akan ni lah, yang akan kamu tempuh ni, apa ni, graduate, bekerja, apa ni, berkerjaya. Kalau yang belum kahwin, apa ni, kahwin lah, binalah keluarga, dapatkan anak isteri kan, itulah kebahagiaan kita kat dunia ni, insyaAllah Allah bagi kita benda-benda macam tu, bukannya apa untuk kita juga. Okay, jumpa lagi, so apa bahan nanti kita just update dekat kita punya ni lah eh. Saya tutup kamera sayang lah muka saya ni. Siapa siapa yang ambil gambar ni? Ada yang tak buka kamera? Bukalah. Nanti buka. saya ambil ke semua. Okay. Nanti ambil gambar post dalam, tapi muka saya paling tak cerah lah eh. Saya cuba saksikan. Tak apa, saya okay, saya jangan ada muka. Saya punya lightning dia kat belakang. Okay. Cepat senyum. Satu. Ready. 3, 2, 1. Okay, akak Ben. Ada apa tu? Saya tak ada poster. Oh, thank you. Sekejap nak free screen. Ha? Thank you, sir. Thank you. Sama-samalah eh. Thank you. Tapi saya ajakin korang walaupun kita rasa nak. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi, jaga diri. Jumpa saya yang kenal saya kat mana-mana, jumpa saya, tunggu saya lah. Saya tak kenal kamu sangat, kamu kenal saya kot mungkin nanti. Okay, so jaga diri, jaga SOP, banyak doa, mengaji semualah eh. Okay, Thank you, sir. Assalamualaikum semua. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Jika kalau ada saya, dia kena apa, kita Korea tu pun. Tengah rehe. K-pop punya apa. Aduh. Saya pun dah jadi mak K-pop pada sekarang. Nak layan anak-anak tengok K-pop. K-movie. Okay, jumpa lagi. Saya tutup screen lah eh. Saya tutup saya punya video. Okay, jumpa lagi. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you, sir. Okay.